Ya, selamat datang lagi ya di channel kita ya. Kini kita mau buka dish ya, atau unboxing lah. Mesin las merek Red Bull, tipenya mix 120T, tipenya yang gasless. Gasless bisa, MMA bisa, sama pakai gas bisa. Untuk kapasitas kawatnya yang 1 kilo ya. Ya. Nampak sampingnya. Ya. Di samping, nampak samping, nampak depan, nampak belakang. Langsung kita buka aja ya, isinya apa ya. Sebelum lanjut, boleh subscribe dulu ya. Untuk pembelian mix 120T, kita udah dapat sarung tangannya satu pasang kanan kiri, lalu kita dapat sikat kawat ya, biasa buat membersihin hasil lasnya, lalu kita dapat tang masanya, lalu ini untuk lasnya ya, las ARC nya juga dapat karena dia bisa MMA. Lalu dapat selangnya, selang panjang 3 meter ya, selang, lalu pegangannya, ini untuk tentengannya nanti, ini pegangan kedok, satu set sama kedoknya, maaf, ini, ya, kedoknya model pegang ya, lalu ini, manual book, kartu garansi, feedernya ya, bawaannya, motor, sama, kaca ada satu. Lalu ini tasnya mic. Apa dulu ya. Ini satu set. Nah, ini mesinnya nampak dari samping, dari depan. Mic 120T ya. Untuk fungsinya ada gasless tanpa gas, CO2, untuk ini campuran ya, argon sama MMA. Ini tombol, maaf, voltase sama current untuk motornya. Biasa, tosnya dia digabung ya. Nah, ini tosnya ya, tosnya dia tersambung, panjangnya kurang lebih 2 meter setengah ya. Ya. Untuk sampingnya ya. Ya. Ini untuk rollnya dia kapasitasnya 1 kilo. Ini untuk motornya nanti di sini. Jadi kawat masuk ke sini, langsung didorong motor ke depan ya. Langsung ke handle-nya depan. Ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini. On off. Ini nozzle untuk gasnya, nanti gas dari selang ke sini ya. Untuk gasnya CO2. Ini ada kipasnya, sama ini spesifikasi mesinnya. Ya, untuk listriknya pakai 1300 ya minimalnya ya. AC 220 volt. Ini dia. Untuk kisaran harganya di 17 sampai 18 ya. 18 juta ya. Nanti untuk pemakan kawatnya pakai tipe E71T yang besarnya 1 mili. Oke, ini barangnya. Nih, kita ada di banyak ya. Mic 120T. Oke, terima kasih.